sederhana. Hari ini kita akan latihan menggunakan alat sederhana yang ada di rumah. Nah, karena kita mau latihan kekuatan otot, kita akan gunakan botol minum yang kita miliki, atau misal di rumah tidak ada botol minum, kita bisa gunakan botol air mineral yang kita beli di warung, oke? Oke, ini contohnya ada botol air mineral atau botol yang kalian miliki di rumah, oke? Nah, kali ini Mister akan menggunakan botol air mineral 1,5 liter. Nanti kalian boleh pakai botol yang lebih kecil, botol air mineral yang 600 ml, atau botol minum yang ada di rumah. Nah, atau nanti bisa kalian sesuaikan dengan kemampuan kalian ya. Mister pakai yang 1,5 liter. Kita akan mengawali dengan latihan otot tangan dulu ya, otot bahu kita. Oke, latihan pertama. Digunakan untuk angkat-angkat, oke? Contoh gerakannya adalah, lihat, buat sudut siku kurang lebih hampir 90 derajat, kemudian angkat. Nah, waktu kalian angkat seperti ini, tidak sampai lurus maksimal ya, tidak sampai terlalu lurus, tapi angkat ya sampai hampir lurus, oke? Lakukan 10 kali untuk tangan kanan dan 10 kali untuk tangan kiri. Kita mulai dari tangan kanan dulu. Siap? Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganti tangan kiri. Siap? Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, latihan kedua. Kita masih melatih bahu. Ya. Sekarang, pegang botolnya di samping seperti ini. Oke. Samping seperti ini ya. Kita turunkan. Lalu angkat. Hop. Tangannya lurus aja, nggak apa-apa. Turunkan, angkat. Oke? Siap? 10 kali tangan kanan dan 10 kali tangan kiri. Kanan dulu ya. Siap? Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganti kiri. Ya, kiri, sama gerakannya 10 kali, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerakan ketiga, kita masih akan latihan bahu. Latihan otot bahu, yaitu dengan cara tangan lurus, ya, tangan lurus ke depan, turun, angkat lagi, turun, angkat lagi, ya. Jadi kita lakukan kanan 10, kiri 10. Oke, siap, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganti kiri. Oke, kita ganti kiri. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Kemudian, setelah tadi kita sudah melatih bahu kita, kita akan melatih otot tricep kita ya. Otot tricep ini bagian belakang sini, bagian belakang tangan ini. Oke, sekarang kita akan angkat botolnya dulu ke atas. Hop. Kemudian taruh ke belakang. Yang ditekuk adalah sikunya ya. Siku yang kita tekuk, kemudian angkat lagi. Tekuk siku, angkat lagi ya. Lakukan 10 kali kanan dan 10 kali kiri. Siap? Mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ganti tangan kiri, oke? Siap, lakukan 10 kali sama seperti tadi. Siap, mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Untuk gerakan kelima, kita akan melatih otot bicep kita. Otot bicep itu yang mana? Ya, otot bicep itu yang di sini. Nih, otot bicep. Ada di bagian depan lengan kita ya. Ini di sini. Tadi tricep di sini. Sekarang bicep yang satunya ya. Oke, caranya pegang botol, siku kita tempelkan ke badan kita ya. Siku tempelkan ke badan. Buat sudut 90 derajat ya. Buat sudut siku ya. Kemudian angkat ke atas. Hap. Turun lagi. Hap. Turun lagi. Oke. Lakukan sama seperti yang lainnya. 10 kanan dan 10 kiri. Kita mulai dari kanan. Siap. Mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kita ganti ke tangan sebelah kiri. Sama, siku tempelkan. Bentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Siap, 10 kali tangan kiri. Mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Oke, kalau tadi kita sudah latihan tangan, kita akan turun ke bawah. Kita akan melatih otot kaki kita. Latihan pertama ya, kita akan melatih otot paha bagian depan ya. Kita akan berlatih leg squat. Pegang botol dengan tangan dua di depan seperti ini, depan dada. Buka kaki selebar bahu ya. Kemudian kita turun. Hap, turun. Naik lagi. Turun. Naik lagi ya. Seperti itu. Lakukan sebanyak 10 kali. Ya. Lakukan sebanyak 10 kali. Siap. Mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikutnya, gerakan berikutnya kita masih akan melatih otot kaki kita ya. Sekarang otot paha bagian samping ya, bagian samping sini. Oke, gerakannya pertama kita ke kanan dulu. Lihat gerakan mister. Ya, botol masih dipegang di depan dada seperti ini. Kemudian kita geser ke kanan seperti ini. Hop. Kembali lagi kanan. Hop. Kembali lagi ya. Nanti untuk kaki kiri juga sama gerakannya ya. Dan kita akan mulai dulu dari gerakan kaki kanan. Siap? Mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10. Oke, kita akan lakukan untuk kaki kiri sama 10 kali. Botol pegang di depan dan kita siap mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, gerakan pertama. Kita akan berlatih kombinasi latihan otot lengan, ya. Kombinasi latihan otot lengan. Contoh gerakannya. Oke. Pegang botol seperti ini, siku ditekuk. Kemudian seperti meninju, dorong ke depan, tarik, dorong ke atas. Tarik, dorong ke depan, tarik, dorong ke atas, ya. Seperti itu, lakukan 10 kali untuk kanan dan 10 kali untuk kiri. Siap? 3, 2, 1, mulai. Dorong, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganti tangan sebelah kiri. Ya, siap? Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, gerakan kombinasi kedua adalah tangan lurus di depan, ya, tangan lurus depan, turun, lurus ke samping, turun, lurus ke depan, turun. Oke, lakukan sebanyak 10 kali kanan dan 10 kali kiri. Kita siap mulai. Siap, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita ganti tangan kiri. Siap, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Berikutnya kita akan melakukan gerakan kombinasi latihan otot kaki. Oke. Gerakan pertama, pegang botol di depan. Ya, buka kaki selebar bahu kurang lebih. Selebar bahu kita. Kemudian kita start dari jongkok, setengah jongkok, ya. Kita start dari jongkok. Kemudian loncat. Hop. Jongkok lagi. Loncat. Oke. Kita akan mulai 10 kali. Siap? Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha. Kita akan melakukan gerakan lompat ke kanan dan lompat ke kiri, ya. Kita akan mulai dari kanan dulu. Lakukan sama seperti gerakan lainnya, 10 kali kanan dan 10 kali kiri. Oke. Berdirinya sama. Kaki selebar bahu, pegang botol depan dada. Oke, gerakannya adalah pertama angkat kaki, lompat, hop. Kembali. Lompat, hop. Kembali. Ya, seperti itu, ya. Lakukan 10 kali. Siap? Kita mulai ke arah kanan dulu. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganti kaki kiri. Siap? Angkat kaki. Mulai. 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hey. Moms and Dads sedang mencari sekolah yang nyaman dan berkualitas untuk si kecil? Hari ini telah dibuka penerimaan siswa baru, playgroup dan TK terpadu Budi Mulia 2 Seturan. Dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap, playground luas berstandar Eropa, kolam renang, ruang kelas yang nyaman dan luas, ditambah dengan kurikulum bilingual Islamic Montessori yang dikemas menjadi kurikulum Budi Mulia 2, menjadikan belajar tetap menyenangkan. Sesuai moto kami, bersekolah dengan senang dan senang di sekolah.